Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita Edi Muli. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kita kali ini kita masih berada di Taman Wisata Bukit Flora, Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan. Kali ini kita akan mereview sebuah villa yang berada di dalam lokasi wisata Bukit Flora ini. Lokasi dari Villa Wisata Bukit Flora ini berdampingan dengan tempat edukasi. Saat kita ke sini, kita diberi kesempatan oleh petugas yang bekerja di Wisata Bukit Flora untuk mereviewkan suasana dan bagaimana keadaan di dalam villa ini. Villa ini lumayan besar dan terdiri dari dua lantai. Bangunannya memang tidak semodern villa-villa zaman sekarang ya teman-teman, tapi villa ini terlihat sangat asri dan sangat adem di dalamnya. Villa ini terdiri dari 5 kamar, 1 musola, 1 dapur, serta 2 kamar mandi. Kapasitas villa ini bisa menampung kurang lebih 80 orang di dalamnya. Untuk harga sewa villa ini dibanderol dengan harga 3 juta rupiah untuk 1 kali 24 jam. Seperti inilah suasana kamar yang ada di villa ini. Dari lantai 2 ini terdapat teras atau gazebo yang lumayan besar dan bisa kita gunakan untuk menikmati suasana dan pemandangan yang ada di sekitaran Wisata Bukit Flora. Pihak pengelola dari Villa Wisata Bukit Flora ini juga menyediakan banyak sekali kasur matras yang bisa kita gunakan sebagai alas tidur. Buat teman-teman yang berminat untuk menyewa Villa Wisata Bukit Flora ini bisa langsung menghubungi pihak pengelola Wisata Bukit Flora ya. Cukup sekian dulu video kita tentang review villa yang ada di Wisata Bukit Flora ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita. Insya Allah kita akan bertemu di video kita yang lain. Sehat selalu buat teman-teman yang jauh di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.